Yo, what's poppin', ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome back to the another vlog. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 13 ya? 13 Agustus 2024. Kali ini kita dengan Jangkis mau ke kampung dulu, ke Bandeli. Punya gimana gimana keseruan perjalanan kali ini? Ikuti terus vlog ini sampai selesai. Okay guys, jadi kita dengan Jangkis sudah lagi jalanan mau berkampung di Bandeli. Jadi
sekarang kita sudah masuk di desa atau Ohoi Kilo Air. Atau Ohoi Tuburnil dengan kondisi jalan seperti ini. Lumayan juga guys, turunan di Tuburnil cukup parah juga jalan ini. Jalan masuk ke kampung guys. Yes. Oh, sini. Desa atau pelai. Nah di atas ini jembatan penyeberangan yang lagi dalam proses pengerjaan. Nanjak guys, dengan kondisi jalan seperti ini, bagi kita aman-aman aja guys. Ngos-ngosan guys. Oke, guys, sekarang kita sudah masuk pada desa atau Ohoi Hoko. Itu Bali, Palma, Mayo, Koko, Tuh,
ada yang depan itu. Tadi itu pesona di air terjun aku masih tetap keren guys. Jadi kita dalam perjalanan kita istirahat sambil nyantai dulu di air terjun aku. Sekarang kita mau lanjut lagi ke kampung Bandai. Pokoknya ikutin terus vlog ini sampai selesai. Oke, okay. Halo guys, kita masuk pada desa Tawoyoran. Di bawah ini ada kampung Kolak Solair ya, Kolak Solair. Iya, Kolak Solair. Nanti di atas Kolak Atas. Kita tinggal berapa desa lagi sudah mau sampai di kampung Bandai ini, tapi masih lumayan jauh sih sebenarnya. Oke guys, dan akhirnya kita telah sampai jalan Hoki. Timur, kampung yang timur itu memang masuk ke Inwair, Cukungil, Kolai, Hoko, sudah masuk ke Kolai. Ya, jalannya agak sedikit rusak ya guys, agak sedikit hancur. Tapi setelah masuk ke Kolai di atas ini, jalannya luar biasa guys, mantap guys. Ya, semoga di tahun ini sampai tahun depan itu penyambungan jalan dari Holland ini
sampai ke desa atau Hoifoku. Berarti ya kita sebagai masyarakat di desa maupun ke desa utara timur sudah lumayan lah untuk akses jalan, akses transportasi. Kita patut bersyukur itu, guys. Terima kasih. Fadat I'm
ni ayi. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di rumah, guys.